Penantian penyerang muda sensasi Luqman Hakim Shamsuddin hampir ke penghujung apabila urusan menandatangani kontrak bersama KV Kotrik berlangsung minggu ini. Bagaimanapun dia akur seandainya tidak dapat menyertai skuad utama pasukan itu kerana mengakui prestasinya belum berada di tahap terbaik. Dia perlu masa untuk berada di tahap terbaik seperti sebelum ini, ekoran hampir setengah tahun tiada sebarang aksi. Semangatnya masih membara untuk terbang ke Belgium biarpun belum berpeluang tersenarai dalam skuad utama. Namun penjaring terbanyak kejuaraan AFC bawah 16 2 tahun lalu itu, tekad bekerja keras di sana nanti. Yang ni insya-Allah lah. Mungkin dalam dalam minggu depan saya akan saya rasmilah dengan KVK. Luqman yang menyertai Selangor 2 terlebih dahulu meluahkan kelegaan akhirnya capai kata putus berhijrah ke KV Kotre dengan peluang sertai skuad bawah 19 tahun negara masih terbuka. Kena fikir panjang benda macam ni. Iyalah sebab impian saya pun ada dua. Dua-dua tu impian saya. Saya nak pergi luar negara, saya nak buat Malaysia ke dunia. Itu impian saya dua-dua. So saya kena fikir panjang. So apa-apa yang semua yang coach back cakap semua tu, syukur alhamdulillah lah. Dalam kontrak pun dah tertulis dia cakap. Senior team, bawah 3, bawah remaja semua boleh balik.